Shalom Elohim, Avinu Shalom Alaihim. Kita menyanyikan saling memberkati dalam namanya. Avinu Shalom Alaihim. Tiga iya. Avinu Shalom Alaihim. Avinu Shalom Alaihim. Avinu Shalom Alaihim. Avinu Shalom Shalom Shalom. Efenu shalom alayhem, efenu shalom alayhem, efenu shalom alayhem, efenu shalom 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 alayhem. Ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera. Ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Ku bawa damai sejahtera. Ku bawa damai sejahtera. Ku bawa damai sejahtera. Ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Tersampaikan bagimu damai sejahtera daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan karena saudara juga menyanyikan ini, tersampaikan juga kepada saya damai sejahtera daripadanya. Dan tersampaikan juga kepada segala orang yang mendengar, bukan hanya kepadamu, kepadaku, kepada seluruh umat Tuhan. Karena semua manusia adalah umat Tuhan, tidak ada di luar penciptaan daripada Dia. Ada manusia ciptaan lain, itu bukan manusia. Ya, sedangkan ciptaan lain sekalipun itu manusia bermusuhan, katakanlah ular, nyamuk, ya, kecoa dan sebagainya, tetap ciptaan Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sang pencipta langit dan bumi. Karena di luar Tuhan tidak ada sang pencipta. Tidak ada sang pencipta. Dan nanti kalau saudara sudah memiliki iman yang teguh kepada pencipta langit dan bumi itu, saudara juga berani mengatakan, setan, iblis, apapun itu, tidak ada sang pencipta di luar daripada Dia. Ya, tidak ada sang pencipta. Iblis tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kalau iblis bisa menciptakan dirinya sendiri, maka Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan daripada segala umat, bukanlah yang maha pencipta. Karena ada lawannya, tandingannya. Nah, saya membawa pengertian ke situ. Sekali lagi saya mengatakan, El Sebaot, Elohim Sebaot artinya Tuhan yang maha pencipta. Di luar Dia tidak ada makhluk menciptakan dirinya sendiri atau menciptakan hal apapun itu. Jadi jangan salah bahwa kemahakuasaan El Shaddai, Elohim Shaddai itu terbukti di dunia ini masih berlangsung. Tidak ada satu makhluk pun yang disingkirkan sekarang sampai sekarang ini. Sampai nanti penghukuman bahwa ada makhluk-makhluk yang diikat, ada makhluk-makhluk yang tidak berkuasa atas makhluk ciptaan lainnya. Katakanlah manusia, ya, Tuhan membuat mereka dalam suatu kubangan atau tempat tersendiri agar nantinya tidak bisa lagi mempengaruhi makhluk Tuhan yang nama manusia dalam persidangannya. Tapi sekarang ini makhluk pengganggu, maha pembohong itu, yaitu iblis, ya, masih bergentayangan, masih menggodamu dan menggodaku. Bahkan sering saya katakan dalam khutbah saya, sebelum Anda melangkah dari pintu rumahmu, Dia sudah berkau-kau, Dia sudah mengaum-ngaum untuk mau menerkammu. Dalam banyak hal, sedangkan engkau sudah mempunyai rencana yang baik dari rumah sebelum melangkah, semakin Dia suka.
Termasuk jika saudara sudah mempunyai rencana yang baik dari rumah, tidak melakukan yang jahat dan ingin melakukan yang jahat, dia selalu menggoda agar saudara tidak melakukan itu, malah mengganti melakukan kejahatan, melakukan kekejian di mata Tuhan Sang Pencipta itu. Jadi kebanyakan khotbah saya tidak mau berbicara tentang gereja, dan saya tidak mau berbicara dengan agama-agama lain. Saya lebih bagus berbicara tentang keselamatan umum, ya, yang bisa diterima semua umat, yang bisa diterima semua gereja, yang bisa diterima semua agama, bahwa ada nantinya kehidupan yang kekal itu, ada nantinya hari penghakiman itu, ada hari penghukuman, dan ada tempat di mana disediakan kepada umat pilihannya, umat yang dibekali kerajaan sorga yang tidak pernah habis-habisnya. Sebaliknya ada tempat di mana hari penghukuman yang untuk selama-lamanya merasakan penghukuman, penderitaan yang tiada taranya. Dan semua agama, hampir semua mengajarkan itu. Dan inilah kesukaan saya berbicara tentang umum, sekalipun saya seorang Nasrani, sekalipun saya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, bukan tidak berarti saya membicarakan di luar daripada ajaran Yesus itu sendiri. Ya, karena keselamatan itu milik Dia, pengajaran keselamatan itu milik Dia. Jangan saudara berbesar hati, jangan saudara merasa egois jika saudara mendengar firman-Nya mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada pencipta langit dan bumi itu kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Yesus yang sudah menjadi manusia, Tuhan pencipta langit dan bumi yang sudah menjelma di dalam wujud manusia seperti saudara dan saya. Maka setelah Dia mati dan mengalahkan kematian, naik ke sorga, dan Dia akan berjanji datang kembali, yaitu Tuhan yang kita sembah dalam Roh Kudus-Nya. Keberadaan Dia adalah berupa roh. Dia tidak pernah mati lagi. Dia hanya diberikan kematian menggerogoti Dia untuk 3 hari lamanya, agar terbukti barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa. Barang siapa yang mati di dalam Dia akan mengalahkan kematian, akan ada kebangkitan dan ada kenaikan. Itulah makanya Dia harus menderita dan mati. Jadi kalau ada ajaran mengatakan bagaimana Tuhanmu, ya sampai pakai kolor katanya digantung dan menderita, masa Tuhanmu menderita? Masa Tuhanmu yang mati? Dan inilah membuktikan kalau Dia tidak mati dan bangkit dari kematian dan naik ke sorga, semua pengajaran hukum Taurat itu tidak ada artinya. Ya, makanya terbuktilah setelah Dia datang ke dunia ini dalam rupa wujud manusia yang biasa, bahkan lebih hina dari saudara dan saya. Coba bayangkan, di dunia mana ada manusia yang lahir di kandang domba dan ditaruh di palungan makanan ternak? Belum pernah saya dengar itu. Hanya Dialah. Jadi itulah Tuhan sengaja menciptakan wujud manusia Yesus dalam rendah hati, agar kita bisa seperti Dia. Jadi kunci orang beragama, ingat kawan, harus engkau rendah hati. Kunci orang beragama adalah saudara harus siap menderita. Ya, saudara harus bisa mengampuni orang yang bersalah. Ya, agar saudara juga terampuni. Dan saudara harus bisa mengotot rindu seperti Tuhanmu. Ya, Tuhan sudah menunjukkan penderitaan-Nya sampai Dia mati di kayu salib. Dan saudara tanpa ada kerinduan seperti Dia, niscaya saudara bisa
mendapatkan sorga yang dijanjikan itu. Tepuk tangan. Jadi itulah sulitnya menjadi orang yang terselamatkan. Bukan karena ibadah, percayalah. Semakin lama semakin saudara menekuni ajaran Bible. Saya tidak mau mengatakan ajaran yang lain. Saudara harus memang menderita. Itulah tugasmu menjadi pelayan-pelayan. Tidak harus menjadi seperti saya seorang pendeta dan sebagainya. Sebagai orang biasa pun, kalau saudara merendahkan dirimu, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih tahu dan sebagainya, kesombongan, keangkuhan, ya, kalau selalu saudara pegang dalam kehidupanmu, saya percaya saudara belum betul-betul bertuhan. Kalau saudara bertuhan adalah saudara bisa merendahkan diri, mengasihi sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Tidak ada artinya saudara bikin derma setiap hari dari pagi, siang, sore dan malam hari. Bukan karena uangmu saudara bisa selamat. Bahkan tubuhmu dibakar pun tidak cukup. Tidak cukup. Karena harus saudara mengasihi Tuhanmu dan mengasihi sesamamu manusia. Tuhanmu tidak perlu saudara bela. Karena dia El Shaddai, Elohim Maha Kuasa. Jadi jangan pernah saudara merasakan akan saya miliki sorga kalau saya bela ajaran agama saya. Itu keliru kawan. Malah Tuhan marah. Apa hakmu membela aku? Ingat bagaimana waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani? Ingat peristiwanya? Waktu dia ditangkap serdadu Romawi, salah satu muridnya mencabut pedang. Betul? Ditebaskannya ke kuping serdadu-serdadu itu dan kupingnya lepas satu. Waktu itu Yesus marah. Kenapa kau lakukan itu? Aku sendiri bisa berdoa kepada Bapa-Ku yang di sorga. Dia bicara sebagai manusia, ingat. Dia sebagai wujud manusia berbicara itu. Aku sendiri bisa meminta. Dan dia akan mengirimkan puluhan, ratusan atau ribuan malaikat menjagaku. Jadi jangan kira aku tidak bisa menghindari permusuhan atau keselamatan itu. Tetapi semua ini terjadi biar namanya dipermuliakan. Amin. Saudara tahu kejadian itu di sini? Tidak perlu kita buka lama sekali. Dan akhirnya kuping yang sudah jatuh ke tanah itu diambilnya, ditempelkan kepada batok kepalanya ini, jadilah normal kembali. Tanpa ada lagi aliran darah. Dan semua sebetulnya sudah melihat mujizat waktu itu. Bukan hanya muridnya, semua serdadu-serdadu melihat kejadian itu luar biasa. Seharusnya mereka tidak melangsungkan menangkap dia. Karena dia sudah melihat mujizat itu. Kok bisa lagi kupingnya normal kembali? Tapi memang sudah tertulis di sini. Dia harus menderita dan mati. Sudah dipersiapkan untuk itu. Dan satu hal yang saya buktikan lagi. Bukan yang mati itu adalah Tuhan. Jangan salah ya. Tuhan tidak perlu mati. Tuhan tidak perlu haus dan lapar. Ingat di kayu salib? Dia mengatakan aku haus. Dia yang berbicara ini bukan pencipta langit dan bumi. Dia sebagai manusia seperti Anda dan saya. Itulah wujud dia yang sudah datang dalam rupa manusia. Ya wajar dia haus. Bayangkanlah dia melewati jalan Villa Dolorosa itu. Menanjak ke gunung, ke bukit, membawa apa salib yang berat itu. Ya, sambil dilibas dia, dicambuk, ditendang, tidak dikasih air minum. Manakala di kayu salib dikatakan aku haus. Tidak cukup penderitaan dia haus. Serdadu-serdadu dikasih apa sama dia? Dikasih apa sama dia tatkala yang kuat? Yang kuat?
Waktu Yesus mengatakan aku haus, serdadu, kasih apa sama dia? Anggur asam. Apa tadi? Enggak dengar, ya kuat lah. Cabe. Oh enggak. Ya zaman sekarang mungkin cabe lah. Tapi di sini anggur yang sudah asam. Tua yang sudah bari-bari, kata orang Korea. Ya, tua yang sudah asam samanya itu. Udah terkontaminasi. Bayangkanlah orang haus dikasih ya air yang sudah beracun. Jadi genaplah sudah penderitaannya tatkala dia haus dikasih itu anggur asam. Bukan anggur yang sedap menyegarkan dia. Bukan anggur yang pernah diciptakan di perkawinan di kota Kana. Ingat di sini peristiwanya? Ingatkan Bapak ini. Pernah sekali Yesus membuat mujizat yang pertama, saudara jangan ingat. Kalau saudara seorang Kristen, mujizat apa yang pertama dilakukan oleh Yesus sebagai manusia? Mujizat apa itu? Air menjadi anggur. Manakala itu ada pesta di namanya Kana, anggur sudah habis. Para tamu datang membludak, datang Maria, lakukan sesuatu anakku katanya, anggur sudah habis, kasihan pemilik pesta. Maria tahu siapa anaknya ini, orang dia hamil pun malaikat sudah berbicara sama ibunya, Bunda Maria. Dia tahu siapa yang dalam kandungan dan dia tahu siapa Yesus yang umurnya waktu itu mendekati 30 tahun. Katakanlah mendekati 30 tahun. Karena dia aktif melayani atau berkhotbah atau menurunkan mujizat-mujizat umur 30 tahun. Nah, apa jawabannya sama Bunda Maria? Ingat, belum waktunya ibu, katanya. Nah, dia pun tahu dia sebagai manusia biasa dan dia pun tahu bagaimana Tuhan akan melakukan mujizat itu. Tetapi dari segi roha apa perasaan kemanusiaannya kasihan. Jadi dilakukanlah sesuatu. Kumpulkanlah tong-tong yang kosong itu, bekas anggur-anggur yang sudah habis dengan air, katanya. Dituruti orang-orang di situ, katakanlah panitia. Semua terisi. Dia hanya minta hanya satu perkataan. Bapa, lakukan, jadikan ini anggur. Terjadi. Dia tidak berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu sampai habis. Ya. Hanya satu kata saja. Dan ini sering saya katakan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya bahwa Bible, jangan fanatik dengan doa Bapa kami. Ya. Seolah-olah doa yang diajarkannya itu ya mengandung suatu hal yang luar biasa yang tidak bisa dengan kata-kata lain. Seolah-olah hanya itulah kata-kata yang paling disukai oleh Tuhan. Atau itulah doa yang paling disukai oleh Tuhan, jangan salah. Sehingga saudara kantongi doa Bapa kami itu. Kalau saudara tidak bisa mengatakan dengan tanpa membaca, itu jadi mantra kawan. Jadi mantra itu. Kalau Tuhanmu Tuhan yang hidup, maha mendengar, maha melihat, kenapa doamu mati? Sekalipun doa itu diajarkan oleh Tuhanmu sendiri, juru selamatmu sendiri. Namun saudara harus berkhidmat. Sesama manusia sendiri pun kata-katanya tidak itu-itu saja. Satu hari ini saudara sudah banyak berbicara, bukan? Kata-katamu kan bukan kata-katamu yang kemarin. Pasti berbeda. Saya yakin tidak ada manusia yang hidup hanya itu saja kata-katanya. Tapi kenapa sama Tuhanmu kata-katamu hanya itu saja? Ya, untung saya ingat sekarang. Yang selalu orang saya kira salah itu. Saya berani mengatakan salah. Kalau semuanya doanya doa Bapa kami, apapun yang terjadi doa Bapa kami, sampai banjir nanti datang,
Dia sudah mau tenggelam. Dua bapak kami yang begitu panjang tenggelam dia. Api sudah mulai menyala di rumahnya. Dua bapak kami dulu yang begitu panjang. Ya keburu besar apinya. Itu saudara harus berhikmat dalam berdoa. Katakan satu kata. Kalau engkau beriman, Tuhan matikan api ini. Cukup. Betul atau betul? Jadi bukan karena doa hafalan atau yang diajarkan. Coba cari nanti di sini. Setelah Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu, pernah enggak dia berdoa seperti itu lagi? Tidak ada kan? Jadi saya bukan katakan doa yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 6 itu adalah doa yang salah. Tidak. Tapi pergunakan imanmu kepada Tuhanmu yang hidup. Kok itu-itu aja doamu? Doa makan itu, habis makan itu. Doa mau berangkat itu, pulang itu juga. Doa mau tidur itu, doa mau bangun itu juga. Berarti Tuhanmu patung. Kan begitu. Jadi lakukan yang terbaik kepada dia, karena dia berbicara kepadamu dan kepadaku banyak kata-kata. Dia berbicara sebetulnya. Cuma saudara tidak peka dengan suara Tuhan. Berbicara dia, percayalah. Pada saat saudara berjalan, dia juga berbicara. Pada saat saudara melamun, dia juga berbicara. Pada saat saudara merencanakan yang jahat, dia pun berbicara. Dan paling sering dia berbicara kepada orang-orang yang merencanakan kejahatan. Percayalah itu. Percayalah itu. Lebih banyak dia berbicara kepada orang-orang yang sesat. Tetapi karena tidak ada kekudusan, tidak ada kesucian, suaranya nyaris tidak terdengar. Karena kita dipenuhi dengan segala kejahatan. Karena dia sendiri mengatakan di dalam Matius 5, ya, di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 atau 8 itu. Ya, ada di situ. Kata-kata berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Itu kata bahagia yang ke-6 ya, kalau enggak salah. Iya, ke-6, ya. Itu ayat 8. Berarti yang ke-6. Kalau ayat 8 di situ, berarti kata bahagia yang ke-6. Kalau yang ke-7 kata bahagianya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Itu ayat yang kata bahagia yang ke-7. Betul, di situ ayat 9. Iya, saya tahu itu. Kata bahagia yang pertama ada di ayat yang ke-3. Nah, tambah 2 aja. Ya, dan kata bahagia yang ke-8 ada di ayat 10. Iya. Itulah orang yang cinta Bible ini, tahu ayat per ayat. Ya, itu bukan dihafal. Ya, perlu kita dengungkan dulu kata bahagia 8 ini? Perlu ya, ikuti saya. Waktu Yesus berkhotbah, katakan. Waktu Yesus berkhotbah di atas bukit. Dia menyampaikan khotbahnya. Yang pertama di dalam Matius 5 ayat 3 bunyinya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, terus, karena mereka akan diberi kemurahan.
baru yang ke 6. Berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Terus yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, yang dicela, yang difitnahkan segala kejahatan, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jangan lupakan itu kata bahagia. Ya, ya sebetulnya itu, ya kalau banyak beranggapan dia seorang nabi, ya ikutilah kata nabi. Ya, jadi kalau saya bukan dia sekedar nabi, dan dia memang langsung ciptaan manusia hasil karya Tuhan, dia dalam wujud manusia. Karena pencipta langit dan bumi itu punya hak mau wujud apa dia. Manusia tidak mampu mengganti wujudnya kalau tidak dengan dosa. Ingat perkataan saya, manusia tidak berkuasa mengganti wujudnya, hanya dengan dosa dia bisa melakukannya itu. Itu contohnya transgender. Masih ingat transgender? Kau gantilah wujudmu jadi wanita yang pria, yang wanita jadi pria. Kau gantilah wujudmu jadi seperti ular. Kau bikinlah tato-tato. Ya, sampai dari batok kepalanya sampai ke kakinya ada itu. Ya, lirik-lirik ular gitu. Ya, itulah dengan dosa. Saudara bisa mengganti wujudmu ya dengan dosa, bukan dengan kemuliaan. Jadi tidak ada hakmu mengganti sampai mukanya ada membuat tato kayak singa begini. Ditato mukanya jadi muka singa begini. Dalam hati saya, kenapa enggak minta sama Tuhan? Tuhan, jadikan aku jadi singa. Tapi enggak ada saya lihat manusia bikin tato, cacing dibikinnya di badannya. Ada pernah kalian lihat cacing? Kalau enggak burung elang, ya raja wali, singa atau harimau atau gajah dan sebagainya. Tapi cacing enggak atau ya kecoa pun enggak. Ya. Jadi manusia beriming-iming seolah-olah dia punya kuasa kalau tatonya raja wali besar-besar di sini. Ya. Tapi cacing enggak pernah, padahal cacingnya kawanmu nanti kawan di dalam tanah. Kenapa enggak cacing kalian bikin kan begitu? Kadang dalam hati saya berpikir, Tuhan, manusia sering melupakan cacing. Karena itu bangkai kita nanti, jasad kita, cacing yang kawan kita. Biar jangan busuk lama-lama, itu yang memakan daging kita. Seandainya tengkorak kita mencium bau kita ini, terima kasih cacing kau makani daging saya biar cepat. Kalau udah tinggal tulang belulang kan enggak bau lagi itu. Ya. Tapi ya memang kira-kira begitulah artinya. Jangan pernah manusia menghina ciptaan Tuhan. Setiap kali saya jumpa cacing, seringkali saya ingat inilah kawan saya nanti dalam kubur. Jadi Tuhan kasih hikmat sama saya. Kenapa sampai hati dan pikiran saya teringat nanti kalau saya sudah mati. Tau juga cacing juga ya kawan saya. Terkadang saya lihat cacing itu ditarik-tarik sama semut. Semut merah. Saya tanam lagi. Kasihan cacing itu bergelepar-gelepar gitu. Ya. Orang bilang saya bodoh, silakanlah bodoh. Tapi hati nurani saya, ini kawan saya nanti dalam kubur. Enggak tega saya ditarik-tarik sama semut api. Saya kubur lagi coba-coba. Inilah artinya hati nurani kepadamu diberikan Tuhan untuk mengasihi, merawat semua ciptaannya. Jadi jangan pernah menghina ciptaan Tuhan dan saudara dalam artian menghina dia. Saya sering sekali digigit nyamuk, hampir tidak ada hari tanpa digigit nyamuk saya. Tapi saya ingat firman Tuhan, aku yang ciptakan itu. Ya. Aku yang menciptakan itu. Kalau soal hikmat tidak ada kalahnya Raja Sulaiman, Raja Salomo di sini.
Dia orang yang paling berkhidmat, dia tahu kata-kata khidmat, dia tahu pengetahuan yang luar biasa. Tidak ada melebihi dia. Bahkan kekayaan dia tidak ada tandingan dia. Itulah Raja Sulaiman, Raja Salomo. Jadi saya tambahkan sedikit lagi untuk firman kita malam hari ini. Saudara yang ambil temanya, saya sudah terbiasa seperti itu. Apa yang datang ke lidah saya itu keluar. Saya tidak mau saya berbicara satu tema sehingga saudara bosan. Biar ada yang ngocor, ambillah mana yang saudara bisa ambil. Ya, yang saudara tidak bisa ambil, jangan ambil. Sering saya katakan, bukan ibadahmu ini menyelamatkan kamu, kawan. Ya, setiap hari engkau tidak lupa beribadah, tidak cukup. Setiap hari engkau memberikan dermamu, tidak cukup. Sekarang apa Pak Pendeta? Apa kuncinya? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Baru kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara bisa menjabarkan ini yang dua ini, makanya mulai hari ini lebih bagus tak usah beribadah. Kalau tidak bisa melakukan ini, karena ini kunci keselamatan. Bukan ini, bukan. Ini sangat dalam. Ini melebihi daripada apa yang sudah dibuat hukum Taurat yang 10 itu. Masih ingat hukum Taurat yang ke-10? Ingat? Jangan ada padamu ilah lain Tuhan selain daripada aku. Jadi hanya satu Tuhan. Jangan pertuhankan Tuhan yang lain. Yang kedua, jangan membuat patung atau apapun yang menyerupai apapun yang kepadanya engkau takut dan beribadah kepada dia. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Yang keempat, hormatilah hari raya, hari ibadah raya, yang kalau enggak Sabtu, kalau enggak Minggu, terserah. Jadi hormatilah Sabat atau hari Minggu. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang delapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta atas sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini kepunyaan sesamamu manusia. Ini semua sudah dirangkum kepada hukum yang terutama, yang pertama dan kedua. Saya ulangi sekali lagi, kasihilah Tuhan Elohimu pencipta langit dan bumi dengan segenap hati dan jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Ingat waktu Yesus mengajarkan soal kasih. Sering saya katakan pertama Korintus ya 13. Di situ apa itu kasih? Ya, coba kita buka sekali lagi. Ya, dimulai dari ayat 4, di situ dijabarkan apa itu kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak senonoh. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sama-sama kita katakan. Kasih itu sabar. Sabar. Ulangi. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Terus? Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Tidak cemburu. Dia tidak memegahkan